Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bertemu kembali dengan Pak Arif dalam YouTube channel Guru SD Official Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, kali ini Pak Arif akan membahas tentang ayo berinfak dan bersedekah untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah kita membaca doa sebelum belajar tadi, semoga kita diberi kemudahan dan diberi ilmu serta diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Kemudian, yang kedua, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Pada video kali ini, kita akan fokus dalam pembahasan infak dan sedekah, karena zakat sudah kita pelajari pada semester 1. Begitu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang KD yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini, kalian juga perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami makna infak dan sedekah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami hikmah infak dan sedekah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan kebiasaan berinfak dan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga tujuan ini harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semangat ya anak-anak. Anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada, ketika kita belajar tentang infak dan sedekah, ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita. Apa itu? Yang pertama, apa sih itu infak? Pertanyaan yang kedua, apa itu sedekah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara infak dan sedekah? Kemudian pertanyaan yang keempat, apa sih hikmah infak dan sedekah itu? Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Dari keempat pertanyaan ini, nanti kalian harus bisa memahaminya. Begitu ya anak-anak. Nah anak-anak, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang apa itu infak, maka kita harus tahu makna infak itu sendiri. Apa sih infak itu? Infak diambil dari bahasa Arab, yaitu kata nafako, artinya keluar. Dalam Kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Maksudnya bagaimana? Jadi, infak adalah mengeluarkan atau menyerahkan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi, infak di sini, kalian mengeluarkan atau menyerahkan
harta benda kalian sesuai dengan kemampuan kalian untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Seperti contoh, kalian berinfak di masjid untuk pembangunan masjid, atau berinfak untuk pembangunan musola, berinfak untuk sekolah, dan lain-lain. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu sedekah? Maka kita juga harus tahu makna sedekah itu sendiri. Sedekah menurut bahasa berasal dari akar kata sodako, yang artinya sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian secara istilah, sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Seperti itu ya anak-anak, kalian harus memahaminya serta nanti dapat membedakan antara infak dan sedekah. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mengetahui makna infak dan sedekah, sekarang ada pertanyaan, apa perbedaan infak dan sedekah itu? Apakah kalian tahu? Tentu kalian penasaran, bukan? Ya, mari kita bahas bersama-sama apa perbedaan infak dan sedekah itu. Jangan kemana-mana ya. Nah, anak-anak, mari kita membahas tentang perbedaan infak dan sedekah. Apa sih perbedaannya? Infak dan sedekah memiliki perbedaan dari segi wujud pemberiannya. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Maksudnya begini, infak pemberiannya berupa harta benda atau penghasilan kita, atau bisa dinamakan dengan materi. Sedangkan sedekah pemberiannya berupa harta benda dan non harta atau non materi. Jadi di sini kalau infak khusus harta benda atau penghasilan kita, bisa berupa uang, bisa berupa bahan bangunan dan lain-lain. Sedangkan sedekah di sini pemberian kita bisa berupa harta benda, bisa uang, bisa juga selain harta, seperti kita berbagi ilmu kepada teman kita, kita berbagi jasa menolong teman kita, atau juga sedekah yang paling ringan, yaitu sedekah senyum kepada saudara muslim kita. Jadi kalau kita ketemu dengan teman, kita senyum, itu sudah masuk sedekah. Jadi itu adalah sedekah yang paling murah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Begitu ya anak-anak, diharapkan kalian bisa memahami perbedaan infak dan sedekah dalam segi wujudnya. Di sini maka infak itu khusus harta, sedangkan sedekah lebih umum, yaitu bisa berupa harta maupun non harta. Paham ya anak-anak? Anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada, setelah kalian mengetahui apa itu infak dan sedekah, juga telah mengetahui perbedaan infak dan sedekah, sekarang ada pertanyaan lagi, yaitu apa sih hikmah infak dan sedekah itu? Mari kita membahasnya bersama. Ada banyak sekali hikmah berinfak dan bersedekah. Tentu kalian pasti pernah mengalaminya kalau kalian pernah berinfak dan bersedekah. Apa saja sih? Yuk kita pelajari bersama-sama.
Hikmah berinfak dan bersedekah yang pertama akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usahanya mencari rezeki. Nah, di sini jika kalian sering berinfak dan bersedekah, maka usaha kalian untuk mencari rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki di sini tidak cuma berupa uang, tidak hanya berupa uang, namun teman yang baik juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah merupakan wujud syukur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita sudah diberi nikmat yang begitu banyak dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, maka sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berinfak dan bersedekah. Jadi di sini kita juga berbagi manfaat kepada orang lain sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Di sini orang yang sering berinfak dan bersedekah, maka rezekinya akan bertambah dengan sendirinya. Yang menambahi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu secara logika bahwa 10 dikurangi 3 harusnya sama dengan 7. Secara logika kita memberi kepada orang lain, tentu harta kita berkurang. Namun pada hakikatnya Allah melipat gandakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Jadi di sini matematikanya manusia sama matematikanya Allah sangat berbeda. Kalau manusia 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Tapi matematikanya Allah dalam hal infak dan sedekah bisa berjumlah banyak. 10 dikurangi 3 bisa 17, bisa 37 dan lain-lain, karena Allah melipat gandakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Jadi kalian usahakan sering-seringlah berinfak dan bersedekah. Begitu ya anak-anak. Hikmah berinfak dan bersedekah yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi di sini jika kalian sering berinfak dan bersedekah, maka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dari apa? Dijaga dari segala macam musibah, dijaga dari kemaksiatan dan lain-lain. Begitu ya. Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Jadi di sini malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling taat, dan doanya pasti dikabulkan. Ketika kalian gemar bersedekah, maka malaikat akan mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kita kebaikan. Jadi di sini kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doa-doa malaikat tersebut. Yang keenam, hati menjadi tenang dan tentram serta jauh dari kegelisahan, stres dan penyakit kejiwaan lainnya. Jadi kalau kita sering bersedekah, maka hati kita akan tenang dan tentram. Karena apa? Harta yang kita miliki sebagian adalah milik orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita berbagi manfaat kepada orang yang membutuhkan, maka hati kita akan tenang dan tentram, jauh dari stres dan penyakit kejiwaan lainnya. Kemudian yang ketujuh, mendapat pahala yang akan terus mengalir walau kita sudah meninggal dunia. Jadi di sini manusia ketika sudah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya ketika di dunia. Namun khusus untuk infak dan sedekah ini,
kita masih mendapatkan pahala yang akan terus mengalir walau kita sudah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Idza mata bunu adama inqata'a amaluhu illa min salasin." Jadi ketika manusia atau Bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sodakotin jariatin atau sodakoh jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Jadi khusus kita, pembahasan kita berinfak dan bersedekah ini, jika kita berinfak di masjid untuk pembangunan masjid, selama masjid itu masih berdiri, masih untuk beribadah, maka kita masih mendapatkan pahala yang akan terus mengalir walau kita sudah meninggal dunia. Seperti itu ya anak-anak. Hikmah berinfak dan bersedekah yang kedelapan yaitu menghapus sebagian dosa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Nah, di sini, jika kalian sering berinfak dan bersedekah, maka dosa-dosa yang telah kalian lakukan, dosa-dosa kecil, sebagian akan terhapus. Maka sering-seringlah berinfak dan bersedekah. Begitu ya anak-anak. Anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada, kita telah sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dari awal sampai akhir. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Maka infak adalah mengeluarkan suatu harta sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, makna sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga, perbedaan infak dan sedekah ialah dari segi wujud pemberiannya, yaitu jika infak berupa harta benda, sedangkan sedekah berupa harta benda atau selain harta benda. Yang keempat, hikmah berinfak dan bersedekah diantaranya yaitu dimudahkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rezeki, didoakan oleh malaikat, pahalanya selalu mengalir walau kita sudah meninggal dunia, dan lain-lain. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak Arif punya satu pertanyaan untuk kalian. Sudahkah kita berinfak dan bersedekah hari ini?
Mari kita jawab pertanyaan ini dengan sebuah tindakan, yaitu berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Bagi kalian yang sudah berinfak dan bersedekah hari ini, teruslah tingkatkan kebiasaan kalian itu. Dan bagi yang belum berinfak dan bersedekah hari ini, mari kita berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, demikian pembelajaran dari Pak Arif hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Pak Arif yang kurang berkenan, Pak Arif mohon maaf. Sampai bertemu dalam pembelajaran Pak Arif berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.